Ya, ini adalah lampu tembak 9 mata ya, 27 watt. Ini 9 mata. Ini yang bisa 10 volt sampai 80 volt ya. Ini yang saya jual yang harga 35 kalau nggak salah. Ini yang bisa 10 volt sampai 80 volt ya. Ini bisa pasang 24 volt dan lain-lainnya. Jangan kurang dari ini dan jangan lebih dari ini aja pokoknya. Oke, karena di penjualan itu ada yang jual harga 20 ribuan. Itu tidak bisa dipasang ke 24 volt. Itu jika dipasang ke 24 volt maka lampunya akan langsung rusak itu. Dan ini tidak, ini bisa dipasang di 24 volt ya, dan lebih malahan. Oke, kita lihat kelengkapannya seperti ini ya, barangnya seperti ini. Kita lepasin plastiknya, nanti kita akan tes voltasenya dan sinarnya di jalannya untuk pembuktian bahwa barang ini yang bisa 24 volt. Dan ini sinarnya beda jauh ya dengan yang hanya bisa 12 volt itu ya. Ini sangat terang, saya jamin terangnya lebih terang dari yang biasa itu yang harga 20 ribuan. Oke, seperti ini tampilan produknya ya. Kabelnya segini, lumayan panjang, satu jengkal lebih. Ini hanya modelnya standby aja. Untuk hitam negatif, merah positif ya. Ini bracketnya tinggal dipasangin aja di sini ya. Ya, begini terus dicolokin sama yang ini ya. Oke, kita untuk ke bodinya ini yang tipis ya. Seperti ini. Ini yang tipis. Merek MTstar ya ini ya. Kita coba ukur untuk ukuran bodinya. Ini kotaknya 10,5 cm-an ya, 10,5 sentian. Untuk tingginya sih sama 10,5 sentian. Kalau sama kaki di bawah ini jadi 12 cm-an ya. Oke, untuk tebalnya dia 1,5 sentian, 1,5 cm-an ya. Oke, untuk bahan aluminium ya, untuk bahan aluminium untuk kita akan coba voltasenya ya. Oke, kita naikin dulu adaptornya. Ya, di sini nggak kedip-kedip ya, karena lampu aja jadi kedip. Ini tali-talinya. Oke, coba nyalain. Ini lagi 12 voltnya. Ya. Saya matiin dulu lampu atas. Oke, ini sudah saya matiin lampunya biar nggak kedip-kedip ini ya, jadi lebih jelas. Oke, ini adalah di atas ini voltase, di sini adalah ampere ya. Ini saya coba di 12 volt ya. Oke, kita lepas dulu, kita naikin voltasenya ke 24 ya. Karena voltase truk itu 24 volt. Karena lampu ini kebanyakan dipakai di truk ya. Kalau di sepeda motor juga bisa. Oke, kita coba nyalain. Ya. Ini ya, nyala ya. Jadi nggak ada masalah untuk pasang di 12 volt ya. 24 volt ya. Seperti ini. Menyala, sangat bagus, sangat terang. Dan jika yang harga 21.000 itu dipasang 24 volt, dia akan langsung rusak atau langsung redup ya. Jadi itu udah langsung nggak bisa dipakai lagi. Oke, untuk voltasenya udah kita perlihatkan bahwa ini barang bisa 24 volt ya.
karena produk ini kebanyakan dipasang di 24 volt. Oke, kita akan tes contoh sinarnya di jalan biar jelas seperti apa kualitas sinarnya. Ini sangat terang ini pasti. Oke, saya skip dulu, saya akan ke jalan dulu. Untuk link pembelian nanti bisa diklik di deskripsi video ya. Akan saya taruh di deskripsi video dan tinggal diklik aja ya. Oke, kita skip. Mode ya. Oke, kita lihat ini kondisi jalannya seperti ini. Keluarin lagi. Ini tinggal disambungin aja. Ini harus DC ya, nggak bisa dipasang arus AC. Itu kondisinya, dan saya liatin ini adalah forodnya seperti ini. Ini sinarnya sangat fokus, sangat terang ya, seperti ini ya contohnya. Oke, untuk contoh cahayanya seperti ini ya, sangat bagus. Saya skip dulu, ada yang lewat. Oke, kita lanjut. Contoh cahayanya seperti ini ya, fokus, dan di samping-sampingnya itu ada sedikit menyebar gitu ya. Ini jangkauan cahayanya lumayan jauh, dan kita coba sorot ke atas itu ya. Nah, seperti itu, jadi lebih jelas seperti apa modelnya. Oke, untuk video sekian saja. Untuk link pembelian nanti tinggal diklik aja di deskripsi ya. Terima kasih.